Pak Bos bantuin ngupasin petai. Bu mau masak petai sama cumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel yang buat di sini ya. Bu mau masak cumi yang semalam niatnya mau buat malam tahun baruan tapi nggak jadi dimasak. Baru mau dimasak sekarang tuh cumi ada jagung semuanya mau dimasak, jagungnya juga mau dibikinin bakwan. Terus itu Pak Bosnya lagi bantuin ngupasin petai teman-teman. Ntar kita mau masak sama cumi ditambahin kemangi, kemanginya biasa metiknya dari atas tapi nggak bu, bukan bu yang metik, ini Pak Bosnya yang metik tadi ke atas. Oke, cus, kita lihat dulu bahan-bahannya. Kita siapkan dulu masakan cumi nih, Mbok. Oke. Tuh. Nah, ini dia jagung. Terus ini buat timbangan jagung. Ini ada bawang bombay, cabai, kunyit, lengkuas, cabai bawang merah, bawang putih, tomat, sama cuminya. Oke, Mbok siapin dulu bumbunya. Kita ulek dulu. Ini bumbu yang buat cuminya, ada daun kemangi, daun bawang, tomat. Tomat terserah selera, kalau mau banyak ya boleh, rasanya lebih enak kan asam-asam. Ini pete, pete Mbok mau campurin ke cumi. Ini ada salam, udah siap ya. Oke, cabenya juga sudah digiling, kita tinggal numis. Kalau pengen pedas cuminya bisa ditambahin bubuk lada, berhubung mboknya takut nanti bocahku kepedesan jadi nggak dikasih lada. Tuh ada pete, jagungnya ikut, nanti cuminya terakhir kita bumbuin dulu. Biasa bumbu garam penyedap rasa, gula pasir sedikit sama masako. Oke, kita masukkan cuminya. Jadi cuminya nggak usah terlalu lama biar nggak alot. Warna-warni deh teman-teman. Ada warna hijau melotot-melotot, warna kuning, warna merah sama tomat. Coba ada ini apa tuh? Cabai paprika ya, warna merah apa warna? Bawang. Sip. Lagi. Wes, mateng deh sempurna. Alhamdulillah masak dua menu Mbok kelar. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya masakannya selesai teman-teman. Nih, cumi apa namanya Mbok lah ini. Cumi bumbu apa? Kemangi. Tuh. Nih, cumi yang kemarin emang ininya hitam ya. Sama bakwan jagung. Wih, nyeplusnya cabai rawit, mantep dah. Oke, Mbok pamit dulu. Sampai di sini dulu video Mbok. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah setia di channelnya Mbok, yang sudah mendukung Mbok. Terima kasih like, comment, dan subrek-subreknya. Bagi yang belum, tolong ditutul-tutul subrek-subreknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, ya Allah, maksudnya ditaruh di atas bawang. Udah, kamu cobain dulu. Pengen tahu rasanya. Pakai sendok, sayang.
Eh, taruh di piring kamu nah. Deketin piringnya jadi enggak netes-netes. Siap setiap syuting pakai bajunya itu mulu. Oke, yang tukang ngicipin adalah anak saya, anak Mbok. Tukang icip-icip makan. Minum dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, cobain dulu.